Dondang Sayang muncul pada kurun ke-15 Masihi semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu semasa zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Nyanyian Dondang Sayang ini digunakan untuk menghiburkan para pedagang yang singgah di Melaka menurut Anon 2011. Dondang Sayang merupakan sejenis nyanyian atau balada cinta yang sering digunakan oleh masyarakat dahulu kala untuk menyampaikan perasaan kasih mereka. Assalamualaikum Tok Sidang Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hajat jemput saya kemari ni? Hajat saya ni besar. Kita pun dah lama tidak berdondang sayang. Ya ke? Hari ini ada peluang-peluang kita buat dondang sayang. Lain-lain pandangan saya pada Datuk ah. Ya. Burung tepu, burung latik makin tua semakin cantik. Ya, alhamdulillah. Ini siapa sebelah ni? Ha, ini kawan. Kawan membuan? Ya. Eh, mana boleh kawan membuan? Boleh, tapi jauh-jauh lah. Ah, itu. Dia boleh menyanyi dondang sayang? Boleh. Dia boleh nyanyi. Jadi jemput saya ni nak berdondang sayang. Ya, kita harap sama lah. Kejap lagi. Tuan Haji Diri semua ada. Saudara Mirul pun ada. Mak Datin, Pak Timah pun ada untuk bermain muzik. Boleh? Boleh. Okey, sekejap lagi kita mulakan. Kalau ikut cerita-cerita lama-lama ni, saya ada dengar juga kisah-kisah orang cerita ni kan. Dondang Sayang ni, dulu mungkin dia main kat kampung kampung. Lepas tu ada pembesar-pembesar istana ni, diorang pergi buat lawatan ke kampung kampung, diorang tertarik dengan Dondang Sayang. Dia kata, wah ini bagus ni Dondang Sayang, boleh berpantun-pantun jual jawab ni. Dia kata, ini kalau bawa kat istana mungkin tuanku suka kan. Macam tu lah, bawa ke Melaka. Dulu Melaka kan ada sultan. Sultan Mansur Shah, apa tu kan. Masa zaman tu lah bawa. Jadi bila masa apa majlis-majlis keramaian, kerahian, jadi tuanku ni nak tengok lah persembahan daripada rakyat-rakyat Melaka ni kan. Diorang duduk kala Dondang Sayang. Jadi di situlah puncanya Dondang Sayang menjadi terkenal. Apabila tuanku dah suka, dia kata tiap-tiap kali ada apa-apa keramaian, jangan lupakan. Itu yang Dondang Sayang tu berkembang sikit demi sikit. Dia mula daripada kampung lah, macam saya cerita tadi. Dia ada orang berpantun-pantun, main sikit dengan gendang, dengan gong ke, dengan biol. Lepas tu orang-orang pembesar-pembesar negeri, pembesar-pembesar istana ni, dia orang dah nampak dia orang yang bawa ni. Kembangkan kat istana. Istana bila-bila ada keramaian, dia jemput dia, bagi tahu semua rakyat jelata datang. Apa ada majlis apa tu kan, dia datang tengok. Baru dia tahu itu Dondang Sayang. Dondang Sayang dinyanyikan dalam bentuk berbalas pantun yang disampaikan secara spontan oleh penyanyi mengikut kesesuaian majlis atau tujuan pantun dipersembahkan dan diiringi oleh muzik Dondang Sayang. Nah, kalau mengikut Dondang Sayang, dia apa tu sejarah dia. Dia kalau apa tu bukan saja dia ni apa ni orang Melayu kita ni lah yang mula-mula sekali yang memperkenalkan Dondang Sayang. Dia mula-mula dengan pantun tau. Dia orang duduk-duduk kat balai dia macam ni lah. Petang-petang dah pergi kerja, pergi ke sawah ke, pergi ke mendang ke, pergi tangkap ikan ke. Lepas tu bila petang-petang, mari kita pergi
duduk-duduk kat rumah Tok Sidang Dolah ni. Rumah depan rumah dia tu ada balai, kita duduk-duduk situ. Sambil duduk, kena kopi O, kena kopok, kena cepodok. Lepas tu keluar lah alat muzik ni. Dia pantun. Pantun keluar depan ni. Pantunlah sikit satu tu, pembukaan sikit. Kalau tidak berdendam sayang, saya tak ingin datang lagi. Itu lemak. Sampai macam tu dia punya tinggi. Jangan tajam mengacu lemak ni. Tak ada orang saya. Saya tak ingin datang. Datuk jawab tu. Satu. Tak apa, Datuk fikir saya jawab. Burung hantu melayang. Sibuk-sibuk terbang ke hulu. Inilah lagu Si Rendang Sayang. Sudah termasuk sejak dahulu. Melaka lah asal dia, Rendang Sayang ni. Kupasan pada kali ini bukan sekadar mengembalikan nostalgia, namun ianya salah satu kearifan tempatan, iaitu muzik Dondang Sayang dalam konteks budaya masyarakat Melaka. Dondang Sayang sebenarnya mungkin orang tak berapa dengar sangat dalam radio. Dia tak macam lagu-lagu pop sekarang ni. Tapi dia punya perkembangan, dia masih ada. Kita ada ajar ke sekolah-sekolah. Lepas tu kita ada pernah macam jabatan pelajaran di Melaka, jabatan apa, jabatan ketua menteri di Melaka. JKKN sendiri pun selalu adakan pertandingan, persembahan di Kelayak Ramai. Kadang-kadang ada satu-satu majlis sambutan, contohnya macam sambutan Melaka Bandaraya Bersejarah, ataupun majlis-majlis pelancongan tahunan kan. Kita memang ada jemput. Kita ada jemput kumpulan-kumpulan Dondang Sayang ni buat persembahan. Serta bakat-bakat baru ni, angkatan muda sekolah ni, kita adakan pertandingan. Saya sendiri pun selalu Datuk Bahadir ni pun. Ada juga lah dipanggil sebagai apa, diorang jemput sebagai hakim untuk mengadili apa pertandingan Dondang Sayang ni. Persembahan Dondang Sayang dimulakan dengan gesekan biola diikuti tingkahan rebana dan gong. Pada waktu yang sama, pantun Dondang Sayang akan dinyanyikan. Jumlah pemantun biasanya tidak terhad, tetapi mereka haruslah berpasangan. Mereka akan mendendangkan pantun empat kerat secara berlagu dengan berbalas pantun sesama sendiri. Pemantun juga perlu mendendangkan lagu mengikut muzik yang dimainkan. Setiap pantun soal harus dijawab oleh pemantun seorang lagi. Datuk, kalau Dondang Sayang ni, kalau zaman-zaman kita dulu, muda-muda dulu, Datuk nenek kita dulu, saya pernah tengok dulu masa saya budak-budak, kecil dulu kan? Diorang kalau main Dondang Sayang ala-ala muzik, diorang tak banyak. Anilah macam ni. Saya tahu ada biola, biola mesti ada. Dondang Sayang biola mesti tetap. Dululah saya ingat saya masih muda, pernah tengok Dondang Sayang orang perempuan ni. Orang perempuan main kebanyakan, betul. Dia sama nyanyi main kebanyakan. Dia punya kan kebanyakan dua, biola. Betul. Lepas tu barulah datang masuk alat-alat macam baru dia. Ada tamborin. Sekarang ni ada juga yang gunakan gitar, keyboard.
dia tak salah. Tak salah. Ah, benda tu mengikut peredaran zaman. Janji dia punya lagu tu jangan diubah sangat. Jangan di kata orang apa ubahkan daripada segi melodi dia. Ah, tu boleh lah. Dia punya cara nyanyi tu mesti dia cara orang lama. Walaupun, cara lama. Walaupun orang alat-alat dia bertambah tapi dia punya lagu-lagu pun sendikat-sendikat itu pun tolak-tolak menyanyi tak boleh diubah lah. Jona Sayang ni boleh diubah tapi dengan cara asli juga. Jona Sayang ni kelebihan dia pada pantun. Ha, pantun tu? Ha. Sebab dia bukan ada lirik yang tertentu, tak ada. Ha. Dia semua pantun. Kita buka lah. Pantun apa pun kita boleh buat. Walaupun kata pantun 2-3 kucing lari. Kalau kita boleh nyanyikan dia dalam Donan Sayang, boleh jadi 2-3 kucing lari. Mana nak sama sekucing belang? 2-3 boleh dicari. Tidak sama badan seorang. Mana nak sama Datuk Sidang, Datuk Sidang seorang. Tu mana pantun biasa je. Pulau Pandan jauh tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan di kandung tanah. Tobak seorang, budi yang baik tak juga dikenang juga. Ya, kita pantun-pantun ni dulu ada yang tanya saya. Sudah cantik bulan menyambang. Saya terang sampai kembali. Tadi, apakah baik dengan saya hingga sekarang tak lupa lagi? Apa baik? Apa baik dia? Ayam denak membuat sarang di tunggul kayu pun serupa. Paling enak Donan Sayang dalam lagu bis pantun. Itu dia. Pantun tu yang membuatkan orang tak berani nak jadi Donan Sayang. Paling tak tahu nak paling enak. Pantun spontan. Tiba-tiba nak ingat ayam macam tu kan? Dulu tarian lagu Donan Sayang tak ada tau. Saya terlupa lah. Saya selalu pergi mati matang Sri Haji Sapu. Dia suruh Puan Noria buat lagu. Tarian Donan Sayang. Tarian Donan Sayang. Dengan itulah Noria buat. Sekarang kita boleh menari Donan Sayang. Kualiti nyanyian bagi seni ini bergantung kepada kecekapan penyanyinya dalam membahas dan membeli pantun. Kebiasaannya, ketua kumpulan ahli muzik akan memainkan biola di dalam kumpulan ini yang bertujuan untuk menghasilkan melodi dalam persembahan mereka. Nyanyian Dondang Sayang yang dilagukan biasanya berentak asli, inang, joget dan mambo. Thank you.
Lebih menarik lagi, alat-alat muzik digunakan untuk mengiringi nyanyian dondang sayang yang terdiri dari peralatan muzik warisan seperti biola, gong dan rebana. Sementara alat sampingan ialah akordion, maracas, tamborin dan gendang. Penggunaan biola dianggap sebagai pembuka dan pengiring utama kepada nyanyian. Sementara pukulan rebana diselangi dengan paluan gong sebagai pelengkap lagu. Muzik dondang sayang berentak perlahan dan sebuah lagu biasanya terdiri dari 32 bar. Bermula dengan pengenalan biola, diikuti rebana dan kemudiannya gong serta akhirnya nyanyian pada bar kelima. Gayanya tidak formal dan liriknya biasa, iaitu terdiri dari puisi cinta. Pada masa dahulu, persembahan dondang sayang mendapat tempat di hati tuan rumah di majlis kenduri perkahwinan. Persembahan ini telah memberikan suasana yang ceria sewaktu berlangsungnya majlis tersebut. Kemeriahan ini disebabkan oleh celoteh pemantun yang membuat persembahan dengan tema yang mengusik hati para tetamu. Dondang sayang ini juga dimainkan ketika masa terluang, iaitu selepas menyelesaikan kerja harian, terutamanya pada waktu malam semasa ibu mendudukkan anak dan majlis sambutan dan perayaan. Dondang sayang terus dikenali menerusi majlis keraian, majlis makan malam, persembahan orkestra dondang sayang extravaganza, malam gala musical Festival Seni Silat Melaka dan program anjuran badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Turut juga diangkat menerusi penganjuran bengkel, seminar dan pertandingan di peringkat negeri dan kebangsaan. Persembahkan dondang sayang ni macam di tempat-tempat pelancongan. Macam kat Bandar Hilir tu kan. Dulu memang ada peruntukan tu. Minggu sekali, kadang dua minggu sekali dia kita ada buat macam persembahan lah, dondang sayang tu persembahan kat sana. Jadi orang pelancong-pelancong luar ni yang daripada negara-negara luar ni, Taiwan ke, apa dia ke, berlari dia tengok dondang sayang datang tengok. Walaupun di Singapura nombor satu. Dia orang dah tahu kalau kat Melaka ni memang terkenal dondang sayang. Sampai orang bertanya-tanya, mana mau dapat tengok itu dondang sayang? Nah, ini macam jabatan-jabatan kerajaan ni, macam KKN ni dia kalau kuat, dia panggil kita baru kita dapat apa, dapat buat persembahan dondang sayang. Maknanya sokongan. Sokongan tu ada. Saya mengajar dekat sekolah rendang kanan, saya terkejut. Budak baru darjah 5, darjah 4, darjah 5, dah boleh nyanyi dondang sayang. Jadi saya tanya sama dia, kat mana kau belajar nyanyi dondang sayang? Mak saya dulu boleh nyanyi dondang sayang, dia kata. Ha. Jadi, dia turun ke anak-anak tu. Jadi, bila saya ajar tu, mudah lah. Pandai kau cakap. Mana asal ada sikit? Ada asal dia. Di negeri Melaka, persembahan dondang sayang turut diminati golongan lain seperti Cina Peranakan, India
dan keturunan Portugis. Kita dengar cerita dulu lah saya yang sebetulnya. Kita bantu dalam konstruksi kali. Benar saya tanggung surat. Gesik di lain. Sampai di Johor dia benar. Bukan di karang, bukan dibuat. Di lemah pun sudah tersurat. Orang yang 800 tahun dah ada. Dah ada benar saya. 800 tahun dah ada benar saya. Di mana dia? Dengan masuknya Portugis, Arab, Arab dengan China, Melaka ni. Bau dia tolong kita sama-sama membantu Melayu. Pada masa kini, Dondang Sayang telah dikenali bukan sahaja di negeri Melaka, malah segenap masyarakat Malaysia dan dunia. Dondang Sayang Melaka menjadi kebanggaan negara apabila diiktiraf sebagai the Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Pengiktirafan itu telah diumumkan pada persidangan The Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang ke-13 di Swami Vivekananda International Convention Center, Port Louis, Mauritius yang telah berlangsung pada 26 November hingga 1 Disember 2018. Jabatan-jabatan kerajaan ni macam JKKN, MOTEC, Institut Seni, apa tu, Pazim, Museum Melaka, Jabatan Ketua Menteri yang saya tahulah, di peringkat negeri dan di peringkat negara, Jabatan Budaya Negeri peringkat negara, diorang ni sebenarnya dah bawa tau Dondang Sayang ni ke peringkat dunia. Baru-baru ini Dondang Sayang dah diiktiraf oleh UNESCO. Saya pergi. Ada beberapa orang penyanyi kita bawa nampu muzik kita dia calon tau. Calonkan apa ni Dondang Sayang ni layak ke tidak. Rupanya kita kat sana dia orang tak tahu macam mana cara dia orang punya apa lobby macam mana kan. Dia buat ini pegawai-pegawai ni lah. Kita pergi aje. Rupanya dia orang kita dapat sambutan. Ada apa ramai yang menyokong untuk mengangkat Dondang Sayang ni ke peringkat dunia. Jadi saya ingat 2018 kita buat dia iktiraf di apa nama tempat? Mauritius. Dengan pengiktirafan ini dapat meningkatkan visibiliti sesebuah negara di peringkat antarabangsa yang secara tidak langsung menarik potensi kedatangan pelancong yang ingin melihat persembahan ini dengan lebih dekat.